City Guy 911 FM, your City Guy Radio. Selamat malam kawan. Ini tamu saya sudah datang nih, di depan saya ada Pak Taufik Saleh Sagwanto, Muhammad Taufik Saleh Sagwanto, founder dari Hot Bubbles Recycle Company. Ya kalau logonya dilihat sih mirip-mirip sama logo mobil kecil dan cash yang ukuran kotak korek api matchbox. Betul gitu Pak Taufik? Ya di awal itu sih, tapi sebenarnya kita punya hampir 20 desain. Desain 20 desain Hot Bubbles ya. Itu sudah dipatenkan atau bagaimana? Enggak, cuma desainnya. Jadi buat aku sih enggak apa ya. Kalau di awal memang iya, biar lebih mudah dikenal, biar mudah, biar gampang eye catching ya. Begitu orang lihat, kok kayak sesuatu itu. Oke. Tapi sebenarnya banyak sih. Aku terinspirasi malah sebenarnya sama MTV. MTV itu kan apapun pokoknya ada logo M sama TV gitu udah langsung orang tertarik. Sama kayak gitu. Jadi macam-macam banyak kok versinya. Nah kalau dari logo kita ngomongin logo Hot Bubbles, mungkin kawan-kawan yang sedang mendengarkan ini nggak tahu apa sih Hot Bubbles Company. Mungkin bisa diterangkan dulu, dikenalin dulu ke kawan-kawan yang lain. Hot Bubbles Company itu apa? Ya. Di awal Hot Bubbles itu sebenarnya adalah movement. Movement untuk personal branding ya. Jadi selama ini diri saya terbranding sebagai pengusaha. Mulai saya lulus, ya bahkan mulai saya kuliah belum lulus, sampai kemudian saya nggak bisa lagi tuh pakai branding saya pengusaha. Karena pengusaha itu kan disebut pengusaha ketika buat orang awam kan ketika usahanya masih ada. Kalau usahanya nggak ada bukan. Okay. Jadi suatu saat karena satu dan lain hal, bahkan di kalau pernah lihat di YouTube channel saya itu, jadi ada potongan dari sebuah tayangan di sebuah TV nasional, jadi tanya itu berawal dari apa sih? Karena dia nggak percaya kalau saya itu pemulung. Ya memang saya bukan pemulung awalnya. Pemulung itu bagian dari how to me survive. Life gitu kan. Jadi bagaimana saya berusaha untuk survive menghadapi kenyataan itu. Jadi kemudian saya membranding diri saya sebagai pemulung langsung. Gak nanggung-nanggung. Langsung menyebut dirinya sebagai ya, pemulung. Dan ketika Anda bilang bahwa saya pemulung, ya saya pemulung karena memang saya menggunakan sampah sebagai raw material saya untuk making produk. Kemudian dari produk itu saya jadikan secara wirausaha, saya jual, sampai kemudian itu menjadi uang. Dari sampah dibikin usaha jadi uang, dan sekarang sudah sekian ini ya, sekian banyaknya yang terpapar di museumnya ya? Ya, museum itu sebenarnya malah beda sih. Kalau museum itu sebenarnya ide bahwa pengen menunjukkan pada minimal orang Malang lah, bahwa sebenarnya kebiasaan mendaur ulang, mengupcycle atau istilah mengupcycle, merecycle itu sebenarnya adalah asli kearifan lokal Indonesia. Orang-orang yang kita bilang mereka lebih maju ya, kayak orang Eropa, orang Amerika, mereka peduli sama recycle itu. Ya pada saat akhir-akhir ini, pada saat mereka tidak bisa lagi mengontrol penggunaan single-use plastik, terus kemudian mereka membuat kampanye itu. Sebenarnya di kita, jauh sebelum itu, bahkan kalau kita main nanya sama kakek nenek kita yang mungkin sekarang dikasih umur panjang ya, pasti tanya. Zaman dulu orang buat baju itu pada saat penjajahan. Zaman penjajahan di mana harga kainnya itu mahal dari apa? Mereka pasti bilang dari karung tepung. Kalau buat dari karung tepung yang dari belacu itu, pasti dari kain murni. Itu kan recycle. Itu kan mainan pun kalau kita dulu zaman dulu sampai sekarang masih ada mungkin ya, moga-moga masih ada lah ya. Karena itu bisa dijadikan bukti sejarah bahwa bangsa kita itu sudah lama mengenal recycle, upcycle itu udah lama gitu. Ya kalau umpamanya kita ke pasar tradisional itu kapal yang pakai api terus kemudian kotor-kotor gitu. Iya, kapal otok-otok. Ya, otok-otok itu. Kapal otok-otok itu.
itu 100% bahannya, raw materialnya adalah recycle. Dari kaleng ya? Yes. Dan itu buat saya, itu kearifan yang kita punya, tapi kita sendiri tidak mau meliterasikan itu, tidak mau mendokumentasikan itu, sehingga ya akhirnya terkesan sekarang bahwa recycle itu produk luar dan kita harus belajar sama mereka. Nggak mau saya, makanya saya pengen itu akan saya museumkan, akan saya dokumentasikan, akan saya buktikan bahwa daur ulang itu adalah kearifan lokal yang kita punya. Kearifan lokal, bahkan tidak hanya dari material-material sekali pakai saja ya. Betul. Dulu kita mungkin kenal mainan perawan-perawan dari kulit-kulit Bali. Yes, kita bahkan bahan alam yang mestinya kulit jeruk Bali itu dibuat pun juga aman. Karena memang dia dari alam gitu kan, yeah, yeah. Natural kan, right. Tapi itu pun masih didaur ulang sama orang kita. Terus sekarang gini deh, ke depan aja, mulai ke depan gang gitu. Ada orang jual bakmi goreng, nasi goreng. Coba deh cek itu tempat minyaknya dari apa. Pasti dari kaleng, kotak, biskuit. Ya kan pasti gitu. Itu bentuk upcycle apa enggak? Iya. Itu memang buat kita itu sudah budaya. Tapi kan kita enggak mau mendokumentasikan itu. Sehingga sekarang terkesan kalau yang namanya lebih ahli tentang recycle, upcycle, reduce itu orang negara lain yang pintar gitu. Padahal kita jauh lebih dulu kenal itu gitu. Baik, nah Pak Taufik, ini bicara soal karya yang sudah dihasilkan, mau bisa sih kepikiran bikin botol bekas jadi ya kendaraan robot-robotan juga. Ide dari mana ini? Ilham dari mana? Idenya sebenarnya simpel aja. Kebanyakan orang itu kan belajar untuk memiliki jiwa wirausaha. Yeah. Kalau buat saya bukan hanya jiwa, buat saya adalah sebuah mental wirausaha. Mental wirausaha. Kalau cuma jiwa itu kan hasil dari proses belajar, teori gitu. Tapi kalau sudah jadi mental, even you don't have any man, any money, any machine, any method, any material, any market di fungsi-fungsi manajemen itu. Kita nggak punya itu pun, kita punya M yang ketujuh, the last M itu, itu adalah mentality. Ketika kita punya mental yang bagus, meskipun kita nggak punya apapun, jangankan ada uang, bahkan sampah pun itu akan bisa membawa kita bangkit untuk kembali survive. Gitu. Wow. Nah, kalau ini idenya untuk membuat motor, kemudian buat robot-robotan, apakah memang dari awal juga punya hobi di bidang otomotif, desain otomotif, yeah, desain barang? Benar. Karena aku ketika kepikiran mau buat desain apa ya, jangan follow maunya orang, sarannya orang, follow your passion. Passionku ya itu. Ketika mau motor, ketika mau otomotif, itu passionku yang aku ikut itu. Jadi saat orang-orang mungkin kepikiran botol itu jadi kembang, jadi pot, jadi kincir angin, jadi gitu-gitu aja ya. Buat aku dia bisa jadi replika kendaraan chopper, terus bisa jadi apa namanya, segala macam bentukan yang kita mau, bebas apapun dari bahan-bahan bekas yang bahkan orang pun nggak mau lirik ya. Betul. Baik, nah kawan, obrolan kita masih akan lanjut. Anda yang ingin join, Anda yang ingin gabung, mau tanya-tanya soal kearifan lokal dalam recycle lebih lanjut, atau mau tanya-tanya yang lain soal desainnya dari Pak Taufik ini, Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda, atau mungkin join juga pengalaman Anda untuk recycle lewat WhatsApp 0811 3611. Ini banyak ngobrolin tentang sesuatu, utamanya dari perilaku masyarakat. Kan banyak sekarang masih ditemui masyarakat yang buang sampah sembarangan. Nah, kalau dari Pak Taufik sendiri, kenapa sih ini kok masih banyak masyarakat buang sampah sembarangan? Saya jadi ingat baru kemarin ini ketemu dengan sebuah komunitas yang di mana mereka itu selalu clean up. Jadi dia entah di taman kota, entah di sungai-sungai. Justru malah sebenarnya yang mereka hadapi, yang nggak suka itu malah dari pihak yang mestinya merasa terbantu dengan adanya orang bersih. Terus kemudian
Jadi dari sisi penguasa kalau saya bilang memang agak keras sih saya ngomong. Jadi santai memang dibiarkan sih. Kota itu kotor, sampah itu jadi masalah. Ya karena selama sampah itu jadi masalah kan berarti akan terus ada masalah. Iya. Yeah. Ya, jadi masalahnya memang sengaja untuk dipelihara gitu kan. Jadi itu pertama, poin pertama. Kedua, masyarakat memang tidak maksimal untuk diedukasi. Itu kedua. Ketiga, perlu cara baru, perlu inovasi. Bagaimana kalau kita cuma sekedar kasih tulisan jangan buang sampah di sungai ini atau di jembatan ini gitu. Yeah. Itu tulisan, itu nggak berpengaruh apapun. Harus ada pengawasan juga pasti. Pengawasan boleh, tapi balik lagi lebih tinggi dari sekedar orang takut karena diawasi, itu adalah kesadaran. Nah, untuk menciptakan kesadaran itu kan sejatinya kan gini, sama dengan apapun yang kita minum sejatinya kan dari sungai. Nah, sehingga ketika kita buang sesuatu yang kotor ke sungai, sejatinya kita sudah mengotori air minum kita sendiri. Itu pertama. Kedua, kita juga harus berpikir bahwa yang namanya sampah itu ketika kita kelola dengan bagus, ketika itu diolah dalam artian gini, di riset, kemudian sampah itu tidak lagi dipandang sebagai masalah, tapi dipandang sebagai raw material. Yeah. Ya, dia akan jadi raw material yang akan membawa sebuah nilai ekonomi di baliknya. Menjadi manfaat ya. Betul. Nah, ini dari Pak Taufik sendiri sebagai founder Atlatus Recycle Company, gimana nih sih caranya mengajak masyarakat buat sama-sama, satu mengurangi buang sampah sembarangan, dua membuat masyarakat melihat kalau sampah yang selama ini mereka buang ini ternyata sesuatu yang berharga. Sampai ini gimana? Sangat berharga ya. Ya kalau buat saya sih, saya tidak berhenti mulai tahun 2016. 2016 tiap hari adalah buat saya adalah campaign di mana sampah itu adalah startup wirausaha. Bahwa sampah itu adalah raw material yang bisa diuangkan, sama dengan raw material dalam bentuk uang. Dia adalah sumber ekonomi ketika dikelola dan di riset dengan bagus. Tinggal kan saya ini gimana kan sendirian. Sendirian itu, dan saya bukan siapa-siapa, saya bukan pemangku kekuasaan, saya bukan anaknya raja, terus saya bukan orang yang bisa punya kekuasaan gitu kan. Yeah. Jadi ya buat saya ya cuman nunggu semoga yang merasa punya kekuasaan, terus punya segenggam policy gitu kan, yang bisa punya mengeluarkan policy ya, kita bisa kolaborasi gitu kan, biar gak kerja sendirian. Tapi gak tahu lagi saya, karena memang kalau ada masalah gak selesai-selesai, kalau saya cuma simple ya memang masalah itu memang tidak diselesaikan. Jadi biar setiap sistem rezim ganti ya tetap ada masalah yang harus diselesaikan. Oke, Pak Taufik, ini yang sudah dilakukan dari Hot Bottles Company, utamanya untuk sosialisasi gimana berkreasi dengan sampah otomatis kan, ini bakal mengajak masyarakat lebih bukan aware ya, lebih menghargai kalau sampah ini ternyata bisa dikaryakan. Ini sudah melakukan pelatihan-pelatihan seperti apa sih? Saya pelatihan mulai tahun 2017. Makanya Battle Recycle Company itu mulai tahun 2017 itu seperti vakum. Saya sama sekali nggak nyari uang dari mendaur ulang sampah ini, tapi justru saya fokus di edukasinya. Bagaimana apa yang saya tahu sekarang itu, kalaupun ini sebuah riset yang masih mentah, ya ada yang lanjutkan. Tidak ada yang fix buat saya. Suatu saat akan ada penemuan-penemuan baru yang jauh lebih hebat. Yang nantinya sampah itu tidak lagi adalah masalah. Sampah itu adalah sebuah power. Sampah itu adalah sebuah hal yang bisa dijadikan, diambil keuntungannya. Bukan seperti sekarang, diambil keuntungannya dengan adanya sampah menumpuk, jadi masalah sosial, diambil keuntungannya di situ. Tidak, jadi ngambil keuntungan dari sampah secara benar-benar positif. Jadi
efek buruknya bagi lingkungan bisa diminimais, bahkan bisa dihilangkan. Dan sampah tersebut tidak langsung serta-merta pakai terus buang, tapi dia masih bisa dimanfaatkan, masih rantainya itu dibuat sepanjang mungkin sehingga dia tidak langsung jadi dibuang gitu. Tapi di upcycle dilanjutkan lagi jadi produk-produk lain yang mungkin jauh lebih bermanfaat dan bisa kedepannya bisa teriset dengan baik agar sampah ini jadi solusi apapun sebenarnya. Tapi kalau dari hasil-hasil karya yang dihasilkan kawan-kawan Nonton Recycle Company ini, peminatnya siapa saja sih? Lebih segmented atau banyak masyarakat umum aja? Enggak lah, semua orang pasti suka, apalagi ada story-nya. Bahkan Mas Wakil Gubernur itu suka itu karena apa? Karena saya bisa dengan botol yang saya gunting di depan beliau, kemudian saya atraksikan dalam beberapa menit sampai jadi sebuah produk dan beda banget, enggak bukan lagi botol, bukan lagi sampah. Dan itu buat beliau itu keren karena ada story-nya. Wow. Satu ada story-nya, kedua itu kalau di riset lebih bagus, lebih banyak hal yang lebih besar mungkin yang bisa dihasilkan dari sampah. 100% di rumah saya itu semua hiasan, interior, eksterior itu hampir 100% semuanya adalah sampah. Tapi ketika itu dijadikan sedikit saja di utak atik itu malah dipikir hiasan-hiasan yang mahal. Padahal sampah, benar-benar sampah. Apakah bisa dibilang kalau dari rumahnya Pak Taufik ini sudah menerapkan zero waste living? Banget, bahkan saya gunakan bahkan jangankan kayak botol sampo di rumah, terus botol oli, maksudnya setiap saya ganti oli motor, bahkan sampah istilahnya nggak hanya sampah di rumah, sampah tetangga saya pun sudah saya jadikan barang baru yang tidak sekedar berakhir di tempat sampah. Wah, ini kayaknya patut digali juga nih soal zero waste living yang dijalankan. Kalau menanya, produk saya itu pernah laku di lima benua. Saya pernah ngirim itu ke lima benua, saya kirim sampah. Udah gitu. Jadi kalau mau ditanya sudah ngasihin apa kok kesannya kayak gini banget ya. Tapi saya pernah jual itu sampai ke lima benua. Wow. Itu aja. Dan itu tidak kalah dengan kualitas buatan luar, dengan kerjaan. Bahkan orang luar nggak kepikiran, serius. Memang karena itu memang kearifan kita. Saya jamin itu karena kearifan kita, mereka nggak akan kepikir sampai ke sana. Baik, itu oke. Nah, kawan, Anda masih bisa join pembicaraan malam hari ini. Anda bisa sampaikan. Kalau Anda di rumah juga menjalankan, mungkin sekarang ini lagi tahap mencoba ya, menjalankan zero waste living. Anda bisa sharing juga story Anda, cerita Anda. Anda juga bisa tanya-tanya lebih lanjut ya ke Pak Taufik ini. Selaku juga menjalankan zero waste living di rumah ya. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda. WhatsApp di 0811-3600-911. Paling dari sebuah botol ya. Ya. Saya makanya making money from zero. Making money from zero. Tadi kita sudah bilang zero people, zero waste, zero waste, zero man, zero modal ya. Iya. Nah, dan itu memungkinkan kok. Dan itu saya dapat bukan pada kondisi saya jadi pengusaha yang sudah jadi uang, ya, pada saat jadi pengusaha yang punya modal, punya modal uang, fasilitas, privilege, dukungan. Jadi saya pernah pada satu titik di mana jangankan teman, bahkan saudara pun nggak mau dekat. Pernah ngalamin itu dan saya bangkit dengan sampah dan saya benar-benar saya catat itu semua prosesnya gitu. Dan makanya jangan takut gara-gara cuma bermodal sampah terus kemudian kita nggak bisa jadi sesuatu dan kita tidak berguna bagi civilization enggak. Kita pasti akan berguna. Kalau dari satu sampah saja, dari sampah saja bisa menjadi sukses. Ini kayaknya orang bakal rebutan sampah nih. Iya, dan ketika itu terjadi, yang selama ini orang rebutan curi-curi untuk buang sampah sembarangan, malah akan dibalik. Justru orang akan cari sampah untuk daur ulang karena mereka punya kemampuan untuk itu. Dan ketika kemampuan itu ada,
ya semua orang punya kesempatan yang sama untuk sukses, even dia no money, okay. No facility, no apa-apa lah. Tinggal motivasinya ya? Ya, motivasi kan bicara soal mental, dan yang paling bertanggung jawab sama mental seseorang itu sebenarnya kan orang tuanya. Tapi bukan gak, terus nanti Mas Tama nanti, kok aku agak cemen ya, nanti pulang langsung nyalain bapak sama ibunya. Gara-gara bapak sama ibu nih gak pernah keras sama aku, jadi mentalku tempe. Enggak, maksudku bukan itu. Pulang ke rumah kita dikerasin. Ya, bukan itu maksudku. Jadi dalam artian yang paling bertanggung jawab atas mental seseorang itu adalah orang tuanya. Dan ketika orang tua tidak bisa itu, kadang ya Allah itu masih apa ya, Tuhan bisa menyeimbangkan. Makanya sama Tuhan dididik dengan dikasih apa, mentalnya dikuatin oleh kehidupan. Baik, wah, ini menarik nih. Ini menarik nih, menumbuhkan mentalitas untuk bisa bangkit, yes. From even from zero. Iya. Nah, ini seperti apa? Ya bahkan dari kehancuran total kita bisa bangkit. Jadi pernah pada satu titik aku langsung kembalikan semua fasilitas orang tua kepada bapakku. Dan ya dengan gagah berani aku bilang aku akan memulainya semua dari kehancuran total tanpa bantuan siapapun. Wow. Dan modalku cuma sampah, dan pelan-pelan aku buktiin itu. Dan pada saat aku membuat usaha dengan modal 50.000, dengan modal 10 biji dan tembak dan satu buah cat semprot, kemudian ya jadi sampai sekarang. Pada saat aku jadi pengusaha, nggak ada media yang mengikut aku karena dianggap nggak ada yang istimewa dari aku. Tapi jujur sekarang aku malah nolak beberapa media untuk mengikut aku, pola gitu. Wow. Nah, untuk proses belajarnya sendiri, Pak Taufik, untuk proses belajarnya dari mengenal sampah itu dilakukan secara otodidak atau? Otodidak, 100% otodidak. Aku cuma terinspirasi pada sebuah tayangan TV. Aku sebut namanya orangnya, jadi saat itu namanya Pak Bob Novandi. Dia membuat lampu-lampu dari lampu-lampu itu apa? Dari botol. Apa istilahnya kalau lampion ya, orang Malante ya bilangnya lampion. Itu dia dibuat dari sama botol plastik, terus kemudian dia diundang sama KIKN. Oke. Dan 7 tahun kemudian Bob Novandi diundang lagi, dan ternyata dia nggak diundang sendirian. Dia diundang oleh orang yang sempat kagum sama dia, yaitu Taufik Sarbanto. Wow. Ya dia harus panggung sama idola. Wah, ini sangat mind blowing, bisa dibilang sangat mind blowing. Karena berawal dari sampah, cita-cita terwujud, kesuksesan juga sudah bisa diraih sekarang. Dan kesuksesannya melebihi priceless ya buat aku. Jadi aku mau ditukar aku sekarang dengan aku mau ditukar dengan harta berapapun, aku yang sekarang aku ini mau ditukar dengan harta berapapun, senilai apapun, buat aku harta ini jadi kecil banget. Gak ada value-nya sama sekali. Berarti bisa dibilang sampah sekarang sudah menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, ya. Kalau dari Pak Taufik sendiri, makna dari sampah sendiri sekarang ini seperti apa? Sampah itu adalah sebuah resource yang tidak termanfaatkan dengan baik. Bahasanya itu aja. Resource besar, punya power besar, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Oke. Nah, kawan, Anda yang mungkin juga punya pendapat soal sampah dan gimana mungkin punya curhatan ya tentang bagaimana memanfaatkan sampah di sekitar Anda sendiri, bisa sampaikan sekali lagi 0811 3 6 9 11 1. Bisa juga paling cuma A sampai B saja. Makanya begitu orang itu dari sampah terus kemudian dari A sampai Z bisa jadi sesuatu dan memiliki nilai gitu. Mental seseorang itu akan bisa diubah, dan ketika mentalnya dia berubah, dia tidak lagi bingung sama yang namanya aku bisnis apa ya, komoditas apa ya. Komoditas itu sebenarnya kalau buat orang yang benar-benar punya mental wirausaha, komoditas itu cuma kayak ganti warna baju gitu. Tidak ada masalah mau warna merah, putih, kuning, itu kan cuma warna bajunya. Yeah. Yang penting kan pakai baju, penting ada komoditasnya. Mau kuliner, apapun sebenarnya gitu loh. Kebetulan, ya. Kebetulan tadi ini kita sudah ada yang gabung juga, ada Bu Lia.
ini kok bisa sih muncul inspirasi berkarya dari sampah botol plastik dan keren-keren loh ini kalau kata Bulia. Tidak tahu kayaknya. Langsung mungkin gue langsung ke search engine kali ya, langsung cari tahu Instagram itu makhluk siapa gitu. Makhluk siapa? Ya, makhluk dan kutip. Iya. Jadi memang semua saya nggak pura-pura nggak bohong bahwa itu semua memang saat itu saya nggak ada solusi lain bahwa raw material saya itu harus gratis, dan yang gratis di dunia ini apa sih? Sampah ya. Kalau nggak sama tidur biasanya. Iya gratis itu. Karena pipis pun kan bayar gitu. Iya. Ya, sekarang bayar. Ya itu memang benar itu kayaknya guyon, tapi gratis serius. Jadi saat itu saya memang nggak nemu lagi solusi apa gitu. Yang pasti saya sangat menghargai teori. Yang penting jangan salahkan teori itu benda mati. Ya, yang bermasalah ini kan yang hidup bukan yang mati. Makanya manajemen function. Karena saya posisinya bukan posisi beruang, posisi gembel gitu. Yang namanya gembel, kalau maunya man, money, machine, method, material gitu kan. Keberhubung kalau memang punya uang, man butuh berapa karyawan. Terus money berupa berapa juta modal ya. Terus habis itu mesin, butuh mesin apa aja kan gitu. Kalau kita posisi memang punya uang, tapi kalau tidak, man, money-nya berapa ya, kantong ada berapa, 50 ribu, ya itu 50 ribu gitu. Jangan bukan berarti terus gak ada, karena kalau orang kan lucu, di kantongnya ada 50 ribu, tapi kemudian 50 ribu itu dibuat ongkos ke koperasi untuk dia naruh BBKB-nya. Kan gak lucu kan, mestinya 50 ribu itu, ya itu modalmu gitu. Dan saat itu memang benar-benar ya, saya tetap menggunakan teori manajemen function, tetap saya gunakan. Yang karena mainnya nggak ada, ya mainnya saya sendiri kan gitu. Terus mesinnya apa? Mesinnya ya lem tembak ada di rumah aja, ada mesinnya, gergaji, gunting. Ya tetap semua fungsi ada, tapi karena memang masih sederhana ya harus sederhana. Jangan maksain. Kita itu kan seringkali punya kapasitas dan power, itu memaksa. Tuhan itu buat alam ini, buat kapasitas sama power itu mesti fix sama. Kalau kekuatannya Mas Tama bisanya angkat 10 kilo, pasti sama Tuhan jadi kasih beban gak lebih dari 10 kilo. Kalau sanggupnya ngangkat 50 kilo, ya cuman ya maksimal dikasih 50 kilo itu maksimal. Jadi gak lucu, ada newbie baru belajar bisnis, kemudian mau pinjam berapa deh? Mau pinjam minimal saya 50 juta lah pak. Duh, newbie kok 50 juta? Ya yang ada, sekarang 50 juta modalnya, bulan depan, tahun depan, insya Allah habis. Karena memang dia gak tahu ilmunya. Harus dikembangkan juga ya. Ya namanya mengembangkan itu, kalau namanya newbie, ya nggak salah dong mengawali dari jualan nasi bungkus atau jualan apa, kopi, yang sekiranya modalnya ya sesuai dengan uangnya dia, tanpa harus pinjam, tanpa harus nyolong, tanpa harus apapun. Soalnya kan permasalahannya kita itu kan nggak bisa jadi apapun, itu karena, dan nggak bisa spesial, istimewa di apapun, karena dia selalu memaksakan power dengan kapasitas sesuai dengan maunya dia. Padahal tidak, Allah itu gak pernah salah desain, Tuhan itu gak pernah salah desain. Kalau memang kapasitasnya baru segitu, ya dikasihnya kecil. Oke. Nah, Pak Taufik, ini karena keterbatasan juga. Planning, ini kan kita di masa pandemi juga. Planning untuk pengembangan, untuk edukasi juga. Kalau edukasi, saya jelas kemarin sempat diajakin teman-teman dari MPD ya, Palang Peduli Demokrasi, sebuah komunitas WA yang peduli terhadap masalah-masalah sosial. Kemarin dikasih ide, kalau nanti sudah beneran ada apa namanya sekolah tatap muka, gimana kalau ngajarin adik-adik itu belajar daur ulang sampah. Oke, siap. Dan sudah beberapa kali sounding ke kepala dinas pendidikan, kayaknya positif ya.
Kalau doain aja. Ya namanya belum ada tatap muka. Belum ada tatap muka, tapi moga-moga ya. Aku juga sebagai orang tua pusing, ini anakku sudah mulai jenuh di rumah dan gak nemu ini mau pakai cara apa. Iya. Orang tua, kalau kamu kan belum mikir sistem lah. Ya, ada yang belum, ada yang sudah. Jadi belum. Saya mikirnya anak kucing. Nah, Pak Taufik, terakhir yang ingin disampaikan ke masyarakat soal gimana sih sampah ini bisa menjadi sesuatu yang berharga, gimana cara orang bisa menghargai sesuatu yang bahkan orang nggak mau lirik, silakan. Ya, jadi jangan pernah mengecilkan segala sesuatu hanya karena yang ada di depan mata kita itu sampah. Kalau kita mengecilkan sesuatu di dunia ini, dia akan balik mengecilkan kita. Jadi jangan pernah mengecilkan apapun. Segala sesuatu itu pasti berharga di tangan yang tepat.